berapa tahun yang lalu Asani pun pernah mengikuti ajang yang sama tapi di tingkat internasional. Tepatnya tahun berapa sih Asani? Tahun 2015. Tahun kelalu dong. Nah kita ada tayangan sedikit mengenai perjuangan Asani ketika mengikuti lomba hafal Quran tingkat internasional. Kita lihat bersama, ini dia. Ahsan fadli ilahi. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سبحان الله. Itu di mana? Di Jeddah. Iya. Kamu dapat peringkat berapa? 13. 13 dari begitu banyak peserta? Iya. Sekali Jabir Abdullah ya, banyak sekali anak-anak Indonesia ternyata yang berprestasi dan hafalannya juga subhanallah diakui. Ahsani membuat kita semua benar-benar memuliakan. Sebagaimana janji Allah, innahu laquranun karim. Sungguh Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Luar biasa. Semoga Allah muliakan dunia akhirat. Terima kasih. Nah, ada Azza di sana. Azza boleh enggak? Azza bacakan satu ayat. Asani menyambungkannya. Kita sambung ayat bersama dengan Asani. Silakan Azza. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول Sudah cukup? Surat apa? Surat At-Taubah. At-Taubah. Apakah benar, Azza? Benar, tepuk tangan dong untuk Asani dan juga Azza. Asani lagi, siapa yang mau? Surat apapun, ayat berapapun, coba saya boleh bilang stop. Stop. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Gimana Pak? Tepat sekali jawabannya. Asani, alhamdulillah ya. Gimana Bapak? Subhanallah. Boleh tepuk tangan untuk Asani. Asani, terima kasih ya. Bagus sekali nah. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang mudah sekali untuk Asani.